Oke bro, kita lanjut lagi main Dragon. Summon Dragonnya ya, Summon Dragonnya. Tadi gue baru login dapet kayak ini, dapet shard atau kepingan gitu. Jadi bisa summon naga legendari. Tapi tar dulu, sebelum summon gue bakal cek-cek yang lain dulu. Oh, apa nih? Draw satu time gratis. Oke, kita coba sekali ya. Dapet apa nih? Apakah bisa dapet naga? Apaan tuh tanda tanya? Buka. Yah, Allah. Ini gratis lagi? Masih gratis loh. Seriusan, Dek, gratis. Gratis lagi. Gratis lagi, adik-adik. Kok gratis terus sih? Seriusan nih. Lumayan loh, gratis terus nih. Oh, nonton gacha point. Gacha pointnya mana, coy? Di atas kah itu? Tahu nih 10 kali. Cancel. Tahu ah. Enggak tahu. Oke. Si Gen Event dulu. Mana? Oh, anjay. Mana sih punya gua? Sebelah mana kecap? Oke, dapat itu ternyata. Di hari ke-30 ya. Ini hari ke-30 lagi ya. Mana sih? Oh, ini paling pertama. Oke, dah. Lalu apa lagi? Ripen apa lagi? Save the Dragon. Oh, ini yang Oh, ini pas baru mulai ini ada foto save. Oke. Oke, ini yang pas di awal nih. Di awal loading screen gambar dia nih. Ternyata ada mini games begini. Oke, menarik ya. Nah. Kayak save the doge. Iya, save the doge ya. Bodoh. Naga, cok. Kamu naga. Oke. Berhasil dong. Loh. Berhasil gak sih? Tadi dia kayak kesakitan gitu matanya. Oke, nice. Ih, lumayan loh. Boleh juga nih eventnya. Save the Dragon. Boleh juga nih, boleh-boleh lah. Set. Salah gue. Terlalu bawah tadi. Nah, begini. Oh, gak boleh kecemplung juga, iya. Sebentar. Terlalu gue pikir dulu. Gini kah? Nah, anjing. Salah, gue kayak orang bodoh. Padahal tinggal gini aja gitu. Panjang, gak ada batasnya kan ini kan. Ya udah, kalau gak ada batasnya mah. Gue keinget game Save the Doge. Soalnya ada batasnya gitu tintanya. Dan ini gue baru sadar kalau gak ada tintanya ya. Gak ada batas tintanya ya. Jadi ini sangat-sangat menguntungkan gitu. Gak ada batas tinta mah udah selawaya sih. Iya gak sih? Selawaya gak sih? Gak ada batas. Loh. Oke, gak boleh ya. Oke, gak boleh. Gak boleh. Tuh. Oke, sorry. Nah. Gitu maksud gua. Enggak dong. Dong, wih. Kabrit. Lebahnya kambing tebing. Anjay. Anjay guring jadi makan bajai. Nih, udah tuh sekarang enggak kan? Enggak dong, gila ya lu. Udah ketahan kan kiri nih, apa? Lebahnya tuh enggak bodoh gitu loh. Kok gue jadi main game ginian ya, bukan main naganya ya? Oke, terlalu. Seru juga anjir, by the way. Seru juga loh. Ini gratis sampai dulu. Seru juga adik-adik. Kalau gitu gue bakal summon dulu. Yang ada di inventory nih. Kayak shard gitu, nah. Dari yang ungu dulu ya. Komin. Summon 4 naga. Ya udahlah ya. Oke, Komin. Satu-satu dulu lah ya. Satu-satu dulu. Pandu. Oke, kita cek nanti. Dan terakhir. Boom. Neo Dragon, nice. Legendary. The real legendary nih. Baru nih, nice.
Oh, yang tadi teh bukan benar-benar legendaris ya? Tadi teh naga kroco mungkin, naga kroco tapi bintang 5 mungkin ya. Oke, ini acep dulu, ada yang ngeliat gua. Mel. Kolek al. Oke, lumayan 350. Nah, ini dia 3/4 lawan bos. Ini dia bosnya lion. Lion dong. Eh, lu naga apa apa lu? Apa lu singa es? Apa spesies baru gitu singa es ya? Singa es, namanya lion, bro. Dia bukan spesies naga kah? Jangan bilang lu anjing jadi-jadian atau singa jadi-jadian. Sudah berevolusi ya karena perubahan iklim ya. Karena ini di SD jadi singa es gitu. Yos. 20k lumayan sih. Nah, summoner the dragon. Iya. Katanya ini Twin Guild. Oke, Twin Guild. Guild apa, coy? Gak terlalu butuh emang. Ntar dulu, guild untuk masuk guild apa nih? Biasanya sih kalau join guild ada ininya. Ntar dulu nih, match dulu nih. Rune explore. Oke, rune explore dulu ya. Battle. Kuy. Rune explore. Nah, cat timing kah? Oke, kita lihat apakah ada monster yang bisa kita taming lagi. Kita masukkan ke Pokemon. Mana? Kok mana? Kayak mana, woi? Belah mana, coy? Ini. Gak bisa. Sebelah mana ya, coy? Oh, ini depan. Oh, depan bacot ternyata, bro. Kayak orang bodoh gua. Ayo. Kamu harus masuk ke Pokemonku. Masuk. Kagak bisa, cok. Ya udahlah ya. Kalau nggak bisa mah, dah battle aja deh. Ternyata mesti dilawan ini ya. Bukan ini ya, bukan taming ya. Naruto. Oke. Padahal lumayan tuh kalau ini. Close. Oke. Ternyata begitu ya. Oh, ini mode yang ini. Oke. Ngerti. Gua kira teh ini mode taming aja gitu. Oh, summoning altar. Oke, confirm. Ngapain coba gua iniin dia ya? Nih. Ini kita nge-heal kan ya? Iya. Enggak, ding. Kita summon naga. Naga api kah? Oh, ini. Udah bener sih demon sih. Aduh, harusnya gue lihat aja semuanya. Ah, salah gue, bro. Sorry deh. Harusnya gue cek-cek itu. Bentuk semuanya. Kita lihat yang keren yang mana. Ya, lagi juga kita udah pulang nih. Udah, kuy, pulang. Confirm. Udah kan pulang ya? Oh, bos. Bos dulu, bro. Sabar. Bos dulu, sabar. Kita... Fountain of Life. Altar of Research... Fountain of Life aja, nggak ada yang mati juga. Mending nge-heal aja, bro. Nah, kita heal dulu. Nah, oke. Yos, kakak Tekoy, kita coba monster iblis tadi ya. Yang ganti lu deh, karena lu cuma ini. Oh, udah kayak iblis gitu, bro. Coba lu pindah ke sini ya. Nah, biar gue bisa kelihatan lu. No, kita putar kameranya. Nggak bisa mentok, cok. Zoom. Aduh, nggak bisa, cok. Udah menang tadi. Dia nggak sempet ini lagi. Si nggak sempet beraksi lagi. All the starts of the battle race attack of the dragon. Extra turn. Release holy light to heal the weakest ally. When the HP ally is lower than 50%, recover 25 for 4 times. Next patron can only be triggered once in each battle. Bisa ke-trigger sekali di setiap battle ya. Oke. Ini aja deh, naikin attack. Yus.
gue nggak terlalu belum terlalu paham ya main yang ini nih. Ambil-ambilin dulu. Dapat tadi apa? Oh, dapat gear-gear, lumayan sih. Jongkah tadi. Dapat jongkah tadi, serius. Mancik kayak. Udah kan ini pulang kan?